Sahabat, Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang banyak memiliki suku dan budaya. Di Kalimantan Barat sendiri banyak suku Dayak dan setiap suku Dayak yang ada di Kalbar memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Mungkin kamu semuanya sudah tahu bahwa gadis Dayak yang ada di Kalbar cantiknya bukan kepalang. Selain cantik, gadis Dayak Kalbar parasnya juga alami. Karena memang kecantikannya yang alami itu banyak pria yang mabuk kepayang untuk menikahinya. Nah, untuk menikahi gadis Dayak butuh pengorbanan loh. Contohnya, jika kamu ingin menikahi gadis Dayak suku Suruk yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, banyak syarat yang harus dilalui dan dilengkapi. Ketua Adat Suku Suruk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan bahwa pernikahan gadis Dayak suku Suruk memiliki adat istiadat yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Yaitu, sang pria yang akan menikahi gadis Dayak harus membawa orang tuanya untuk sowan ke orang tua gadis yang akan dinikahinya untuk melakukan acara tunangan. Nah, setelah acara tunangan dilaksanakan, kemudian acara pernikahan akan dilaksanakan dengan upacara adat istiadat suku Suruk yang terlebih dahulu mengundang warga dan keluarga pihak calon istri. Selanjutnya, pernikahan adat bisa dimulai dengan menyediakan sejumlah perlengkapan adat seperti tempayan, daging babi, mangkok, emas, uang, air, dan banyak lagi yang lainnya. Apabila pernikahan secara adat sudah dilaksanakan, maka kedua mempelai sudah dianggap sah menjadi suami istri secara adat dan keduanya akan diberikan surat nikah adat. Setelah melaksanakan pernikahan secara adat, kedua mempelai juga akan kembali melaksanakan pernikahan di gereja. Dari pernikahan di gereja tersebutlah nantinya kedua mempelai akan mendapatkan surat nikah dari negara. Dan kedua mempelai sudah dianggap sah untuk membina makligai rumah tangga.